Bacaang bulan, obat belas narawangan. Ngabagyakeun si Kandi antos datang. Si Kandi putri asli tanah Sunda, maju tandang keur nanjerkeun kabeneran. Kabijakan jeung kajujuran nana, nutos ngancik jiwa pamimpin nadirina. Ambu ane Sri Kandi na Purwakarta, kiwari Sri Kandi jadi bupati. Ambu ane Ratna Mustika, nami asli anu sajati. Swastiastu. Yang terhormat Pangdam 3 Siliwangi, yang kami hormati Ibu Bupati Purwakarta, yang kami hormati Bapak Danrem, yang kami hormati para asisten Kodam, yang kami hormati Dandim, Kapolres, Ketua DPR, Bapak Sekda, Kepala Kadis, Camat, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Izinkan pada kesempatan yang baik ini kami menjelaskan sedikit kronologis tentang jembatan ini. Jadi kejadiannya berawal pada bulan Maret, di mana tanggul jembatan Ciherang ini jebol, kemudian menghantam jembatan yang ada di depan kita ini sehingga hancur, tidak bisa dilewati oleh masyarakat. Kemudian pada bulan Juli, pejabat Pemda Purwakarta menghadap ke Bapak Kasat untuk melaksanakan koordinasi untuk meminta bantuan pelaksanaan pembangunan jembatan. Kemudian pada bulan September, Bapak Kasat melaksanakan rapat dengan Kapusiat. Kemudian karena jembatan ini berada di wilayah Kodam 3, kemudian memerintahkan kepada Pangdam 3 Siliwangi. Selanjutnya Bapak Pangdam memanggil kami, memberikan petunjuk perencanaan untuk melaksanakan survei dan berkoordinasi dengan Pemda Purwakarta. Pendek cerita, pada tanggal 28 September, MOU ditandatangani oleh Bapak Panglima dengan Ibu Bupati untuk melaksanakan kegiatan karya bakti ini. Kemudian SPK pada tanggal 1 Oktober ditandatangani. Bermula dari itulah
kita melaksanakan kegiatan ini. Lanjut. Lanjut. Kegiatan jembatan ini kita mulai dengan pembersihan jembatan yang lama. Karena jembatan yang lama sudah tidak bisa digunakan, hancur, dihantam oleh air banjir. Kemudian setelah pembersihan lahan yang sudah ada, kita melaksanakan pekerjaan bronjong. Seperti yang kita lihat di layar TV, dilaksanakan oleh anggota Yonsipur 3, Kodam 3 Sidoarjo. Setelah selesai pengangkatan bronjong, kita lanjutkan dengan pekerjaan borpel. Borpel kita ada 10 titik, diameter 40 cm. Setelah kegiatan borpel ini, kita lanjutkan dengan pembersihan dan abutmen. Lanjut. Nah, ini pembersihan dan abutmen untuk dudukan jembatan. Panjang abutmen ini 7 meter, lebarnya 1 meter, dengan ketinggian 1,2 meter. Lanjut. Ya, ini kondisi awal jembatan yang terkena banjir. Jadi jembatan Ciherang ini tanggulnya jebol, airnya belok ke kanan, masuk ke persawahan, kemudian menghantam jembatan yang ada di depan kita ini. Tiga Sriwangi, beserta seluruh jajaran dari Kodam 3 Sriwangi, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, yang saya hormati Bapak Danrem 063 Sunan Gunung Jati, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hari ini lengkap hadir, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, yang mewakili Kejaksaan Negeri, yang saya hormati, mohon maaf Pak Dandim juga hadir, kemudian juga Bapak dan Ibu warga masyarakat, Pak Karom, para alim ulama yang dipimpin oleh Pak Camat, Pak Kades, kemudian juga hadir Kepala OPD di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, Ibu dan Bapak tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama hadir untuk menyambut Bapak Pangdam dalam rangka peresmian Jembatan Silawangi 4, tepatnya di Kampung Cibuntu, Desa Cijunti, Kecamatan Capaka, Kabupaten Purwakarta. Tentu saja semua yang hadir di sini, Pak, sudah di-screening dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir juga terbebas dari COVID-19. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Pangdam yang saya hormati, sama-sama kita banggakan. Jadi kurang lebih satu tahun ini warga Kecamatan Capaka dan Kecamatan Bungur Sari ini merasakan betul bagaimana mereka berjuang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan terputusnya jembatan ini sangat berat. Apalagi di masa menghadapi pandemi COVID-19 ini lebih terasa berat, sangat berat, Pak. Tapi alhamdulillah atas perkenan Bapak di akhir tahun kemarin ini bisa dilaksanakan perbaikan. Masyarakat kembali semangat, Pak, yang tadinya memang secara psikologis sudah mereka sedih, Pak. Bagi yang bekerja lintas melintasi daerah jembatan ini ke Kecamatan Bungur Sari, karena jembatan ini menghubungkan tiga zona industri, yaitu Kecamatan Capaka, Cibatu dengan Kecamatan Bungur Sari. Jelas banyak yang terdampak, ya, terutama karyawan dan karyawati. Bahkan kami pun sudah diberikan surat dari Bea Cukai mewakili teman-teman dari industri yang memang harus segera dilaksanakan perbaikan jembatan supaya mobilitas masyarakat juga kemudian bisa kembali normal. Alhamdulillah, Pak, berkat perkenan Bapak, hari ini masyarakat kembali tersenyum, kembali bersemangat, kembali beraktivitas normal, dan mudah-mudahan juga mereka terus produktif gitu dalam melaksanakan kegiatan keseharian. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita berbangga karena jembatan ini walaupun beberapa hari yang lalu terpaksa sebelum peresmian ini saya buka, Pak, karena warga sudah tidak sabar. Ya, warga ini sudah tidak sabar. Saya izin ke Pak Dandim kemarin, Pak,
saya izin dulu untuk membatasi, gitu ya, untuk membatasi. Ya Pak Camat, kemarin sudah diawasi langsung oleh Pak Camat dengan teman-teman nih para Karang Taruna, gitu ya. Untuk kemudian masih ada pembatasan-pembatasan kendaraan yang melewati jembatan. Kalau masyarakat di sini, jembatan ini disebut dengan jembatan Bedemen, Pak, gitu ya. Saya juga tidak mengerti kenapa disebut juga jembatan Bedemen. Tapi alhamdulillah hari ini kita menyaksikan 17 Maret 2021 jembatan ini akan beroperasi secara total. Walaupun Pak Camat, Pak Kades titip ya, titip juga ini terus dipantau, diawasi supaya tadi tonase kendaraan, terutama yang dari industri dan pertambangan, ini untuk tetap juga diberikan pembatasan. Bukan apa-apa, kita berharap bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Purwakarta beserta unsur Forkopimda dan Rem 063 Sunan Gunung Jati, para pejabat sipil, TNI, dan Polri di wilayah Kabupaten Purwakarta, pimpinan PT AHBEN Cipta Sentosa, PT SHC Cijunti, PT Coinbot, dan PT SH Garment. Camat beserta unsur Muspika Kecamatan Cempaka, Kepala Desa Cijunti, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menyaksikan peresmian jembatan Siliwangi 4 dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyambut baik dan merasa bangga karena setelah hampir 11 bulan sejak jembatan ini ambruk dan bahkan menimbulkan korban meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020 yang lalu. Saat ini jembatan yang diberi nama Jembatan Siliwangi 4 ini sudah kembali bisa digunakan. Berkaitan dengan diresmikannya Jembatan Siliwangi 4 yang membentang di atas Sungai Cihirang, saya selaku Pangdam 3 Siliwangi dan pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati beserta unsur Forkopimda Kabupaten Purwakarta, para pengusaha yang ada di wilayah Purwakarta, para pejabat sipil, TNI, dan Polri, serta masyarakat dan komponen lainnya atas partisipasi, dukungan, serta bantuannya, baik itu pikiran maupun materi, sehingga pembangunan kembali jembatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga upaya yang kita lakukan ini di samping dapat membantu warga masyarakat di Desa Cijunti dan Desa Karangmukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta yang dapat dihubungkan dengan jembatan ini, maupun sebagian warga masyarakat dari Kabupaten Subang yang agak jauh di sana dan Kerawang yang juga memanfaatkan jembatan ini dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus juga menjadi ladang ibadah bagi kita sekalian. Menurut informasi yang saya peroleh, selama ini antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang selain dihubungkan jalan provinsi juga dihubungkan dengan jembatan Siliwangi 4 ini. Bahkan setiap harinya lebih dari 500 orang memanfaatkan keberadaan jembatan ini. Selain itu, keberadaan jembatan Siliwangi 4 ini bagi warga masyarakat sangat penting sekali,
dan sangat strategis, bukan hanya sebatas sebagai sarana akses penghubung antara wilayah, tetapi juga berpengaruh besar terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan juga stabilitas pertahanan wilayah, khususnya warga masyarakat yang berada di desa Cijundi dan desa Karangmukti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti sinergitas kita semuanya antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kita bersama-sama membangun sarana-prasarana atau infrastruktur, saya rasa ini akan terlaksana dengan baik dan ringan karena kita kerjakan bersama-sama. Ius jaminan, sikap asih, sikapnya angkasa sama. Ambu anak, cinta seni jeng budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambu anak pasti bisa.